Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif rahimahullah ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darain amin. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harrama al-israra. Segala puji bagi Allah yang telah memfardukan taubat dan mengharamkan senantiasa berbuat dosa. Dari Allah wajibin kita untuk bertobat setiap hari, tobat 5 kali minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dan bertobat. Wa haram al-israr, dan senantiasa berbuat dosa Allah haramkan. Wa ashadu, dan aku bersaksi, an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Katibul asar, Allah yang ya mentakdirkan berbagai kejadian. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana, dan aku bersaksi bahwa pemimpin kami, nabi kami, Muhammadan Muhammad abduhu wa rasuluhu, amba dan rasulnya, sofwatul akhir, pilihan di antara orang-orang pilihan. Pilihan di antara orang-orang terbaiknya. Sallallahu wasallam alaih. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, sa'adatil abrari, dan sahabatnya, pemimpin orang-orang yang baik. Wa ba'du. Fahadha ta'alikun ala wasiyati syekhil arifi billahi ta'ala Abi Ishaqa Ibrahim al-Matsmuri. Maka ini adalah penjelasan atas wasiat Syekh Al-Arif billahi ta'ala Nabi Ishaq Ibrahim Al-Matsmuri. Tayyawallahu sarahu, semoga Allah ta'ala mewangikan akan kuburnya. Wa ja'alal jannata mutaqabbalahu wa maswahu, dan semoga Allah menjadikan surga sebagai tempat kediamannya, wa maswahu, dan tempat ya tinggalnya, tempat ya tinggalnya, kembalinya. Wa nafa'ana wal muslimina bi barakati, semoga Allah taala memberikan kemanfaatan kepada kita dan kaum muslimin dengan keberkahannya. Amin ya Allah. Wa 'ada 'alayya, dan Allah kembalikan kepada saya, wa 'alaihim, dan kepada mereka, min salihi da'awati, daripada doa-doanya yang baik. Wallahu ta'ala as'alu, hanya Allah lah ta'ala yang aku minta, ayan fa'abi, agar Allah memberikan kemanfaatan dengannya, wa ayyaja'alahu, dan agar Allah jadikan ia khalisan liwajihi, murni karenanya, karenanya murni, karenanya murni karena Allah. Jadi beliau minta supaya kitabnya ini Allah jadikan ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu kita minta tolong sama Allah, kita enggak bisa ikhlas. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Awalul wasiyati, awal wasiat, alaika ayuhal akhi, lazimkan olehmu ayuhal akhu, wahai saudara, bil istiqamati fi taubati, dengan istiqamah, dengan dalam bertobat. At-taubatu fi lughati ar-ruju', taubat pada bahasa adalah ar-ruju', kembali. Jadi kembali, karena asalnya kita itu adalah ya, asalnya baik. Asalnya manusia itu baik.
Orang macam-macam ya, teori itu ada yang mengatakan manusia asalnya jahat. Ada juga yang teori mengatakan manusia asalnya baik. Kalau saya mengikut manusia itu asalnya baik. Karena dia berubah menjadi tidak baik ketika terkontaminasi oleh dunia. Jadilah berubah. Dimasukkan ruhnya ke dalam jasad dunia. Jadi terkontaminasi. Yukalu dikatakan taba iraja kembali. Wa fi syari pada syariat arruju kembali amma kana mazmumun fi syari. Kembali dari sesuatu yang tercela pada syarak. Ila ma huwa mahmudun fi syari. Kepada sesuatu yang dipuji pada syarak. Walaha bidayatun wa ni'ayatun. Dan baginya ada bidayah. Taubat ada bidayah, ada taubat nihayah. Fa bidayatuha, maka taubat bidayanya adalah at-taubatu minal kabairi. Taubat bidayah, permulaan. Taubat dari dosa besar. Summa shagairu, summa shagairi. Kemudian taubat dari dosa kecil. Summa al-makruhati, kemudian taubat dari segala kemakruhan, segala yang dimakruhkan. Summa min khilafil aula, kemudian taubat daripada khilaful aula. Khilaful aula bersalahan dengan yang lebih utama. Yang lebih utama itu ditinggal, dia kerjain. Yang lebih utama ditinggal, dia kerjain. Itu taubatin juga. Makruh juga taubatin juga. Makan jengkol hukumnya apa? Doyan enggak? Masih makan enggak? Masih makan enggak? Masih makan enggak? Jawabnya pales, jawabnya beragam. Amir masih makan enggak, Mir? Hah? Oh, ragu-ragu dia. Muhammad masih makan enggak? Hah? Enggak. Muhammad Al-Maduri. Ya, Masya Allah. Jadi kiai nanti di sana. Amin. Madura pergi ke Jakarta untuk mencari ilmu. Iya, bagus. Udah enggak doyan lagi. Enggak doyannya karena makruh, bukan karena bau, bukan. Jadi karena Allahnya yang akan Allah berikan pahala. Kamu ke rumah saya dari mana? Memang dari rumah mau ke rumah abang. Dari rumah saya pengen ke rumah Pak Kiai. Dari rumah saya pengen ke rumah Pak Ustaz. Emang sudah niat. Seneng gak? Umpama kita yang digituin, senang gak tuh? Kalau begini yang kedua, kamu ke rumah saya dari mana? Habis dari situ mampir aja ke sini. Sebenarnya sih gak mau ke sini, tapi udah terlanjur di sini kemarin dah. Mana senengan nama yang tadi yang pertama? Yang pertama. Jadi kita kalau mau ke rumah orang tuh bilangnya kayak begitu, emang udah niat dari rumah. Mau ke rumah bapak, udah lama kangen, Masya Allah. Seneng gak kita digituin tuh? Seneng. Jadi pandai-pandailah memilih kata untuk membahagiakan orang lain. Summa min ru'yatihi, kemudian taubat daripada melihatnya al-hasanati, segala ya kebaikan-kebaikan. Bisa kita melihat kebaikan-kebaikan amal baiknya
Jadi kita ngitung-ngitung tuh amal baik. Itu kan gua tuh, itu kan gua, itu tobat itu. Itu kan gua, itu kan gua. Ingat amal baiknya tuh gua tuh, gua tuh, gua tuh, gua itu. Tobatin. Atau juga kita ngelihat kebaikan-kebaikan yang bagus-bagus, lupa diri. Lihat mobil cantik, indah, cakep, kepengen. Ada punya suami, bang. Itu mobil cakep banget, bang. Beliin dong, bang. Kita disuruh itu ketika ngelihat yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, cakep-cakep, rumah bagus, cakep. Kita disuruhnya apa? Untuk mengatakan la aisa illa aisul akhir. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Disuruh ingat akhirat, tapi yang kita ingat adalah dunia. Itu tobatin. Astagfirullahaladzim. Lihat saudara pindahan rumah, baru bikin rumah, cakep banget rumahnya, cantik, ganteng rumahnya. Pulang-pulang ketemu suami ngambek, minta beliin rumah. Berarti tadi tuh ngelihat rumah bukan bersyukur sama Allah, lupa sama nikmat Allah. Tobatin. Bukan rumah doang tuh, apa aja. Temennya dibeliin motor sama babanya. Kamu belum punya motor. Atau udah punya motor tapi butut. Ya, motornya bekas. Udah 20 tahun. Ya, teman motornya bagus. Ngambek habis ngelihat motor bagus, minta beliin sama bapak. Bapaknya orang susah. Ngambek ngosek. Bapaknya nggak punya duit, sabar aja tong, yang penting bisa belajar. Moga pak, moga pak, ngomongnya begitu lagi. Tobat dari yang seperti itu. Tobat. Kenapa? Karena telah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga begitu. Summa min ru'yatihi, kemudian tobat dari melihatnya, annahu sara ma'dudan min fuqara'i zamani, bahwasannya dia itu jadi termasuk dihitung daripada termasuk ya orang-orang sufi di zamannya. Ngaku orang sufi, ngaku wali, min fuqara'i zaman, ngaku wali. Wali murid enggak apa-apa, boleh. Wali, ngaku wali. Summa min ru'yati, kemudian bertaubat dari melihatnya, annahu shadaqa fi taubati, bahwasannya udah benar dalam taubatnya. Taubat. Udah benar dalam taubat. Ini masih taubat bidayah. Padahal halus banget nih. Ngaku udah benar taubatnya. Ngaku udah benar taubatnya. Taubat. Ngaku udah benar taubatnya. Tobat. Summa min kulli khatirin khatara yakhturu lahu fi ghairi mardhatillahi ta'ala. Kemudian bertobat dari setiap lintasan yang terlintas baginya pada bukan keridhaan Allah Ta'ala. Di hati ada kepengen anu, di hati ada kepengen itu, di hati ada kepengen ini, padahal itu diharamkan oleh Allah. Tobat. Apalagi sampai berbuat yang diharamkan, berbuat maksiat. Tobat. Jalan-jalan berbuat maksiat, tobat. Sendiri di kamar, tobat. Maksudnya berbuat maksiat. Tobat. Nah, bercita-citalah untuk tidak berbuat dosa. Bercita-citalah untuk jadi orang sehat. Apa orang sehat? Tidak berbuat dosa. Hidup sehat. Hidup
sehat, hidup tanpa dosa. Walaupun kita tidak bisa berhindar dari dosa, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang jauh dari dosa. Bagaimana caranya? Setiap kali kita berbuat dosa, enggak sadar kita berbuat dosa. Tanpa kita sadari kita berbuat. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Aku tobat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Wa amma ni'ayatuha, adapun taubat yang puncaknya, ini yang paling halus. Ada dua, yang kedua nih. Fa taubatu kullama ghafala, maka taubat setiap kali dia lalai an syuhdi rabbih ta'ala tarfata ainin, dari menyaksikan Tuhannya Allah Ta'ala sekejap mata. Sekejap mata lupa dari Allah, taubat. Masyaallah. Makanya guru kita alhamdulillah mengajarkan apa? Guru mursyid kita zikir khafi. Allahu Allah. Allahu Allah. Jangan lupa. Allahu Allah. Terus Allahu di hati. Jangan lupa. Lupa ingat lagi. Lupa ingat lagi. Allahu Allah. Nah, kalau lupa satu aja, taubat. Masya Allah. Hebat gak tuh? Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ente kenapa nangis aja? Saya lupa tadi zikir, ingat Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang begitu gak? Masya Allah. Paham tuh, paham ya. Jadi selalu kita Allah, 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 di hati. Allah, Allah, Allah. Walaupun ngobrol tetap Allah, 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 Allah. Orang yang selalu zikir terus tuh wajahnya enak, senyumnya. Tapi jangan senyum sendiri aja gitu ya. Lu gak apa begitu. Orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah itu mukanya enak, manis. Kenapa? Hidup hatinya, hidup. Hatinya hidup. Nyala. Kalau ini gelas bawahnya ada lampu, cakep nggak kelihatannya? Cakep. Begitu pula orang kalau hatinya hidup, seperti gelas ada lampunya, nyala. Dan dia akan berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah, nggak ada takut-takut, nggak ada. Lihat Imam Ibnu Katsir, rahimahullah, ketika beliau berseberangan pendapatnya dengan Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi mengatakan bahwasanya belajar sihir itu boleh. Imam Ibnu Katsir mengatakan belajar sihir itu haram, enggak boleh. Imam Ibnu Katsir tegas mengatakan hadza batil, ini adalah pendapat yang batil. Berani enggak tuh Imam Ibnu Katsir? Berani enggak? Ngomongin orang bukan tuh? Saya tanya, ngomongin orang bukan? Ngomongin orang, tapi boleh. Oh, jadi ada ngomongin orang yang boleh? Ah, ada banyak tong, makanya ngaji biar banyak. Nah, kalau kamu jelek-jelekin orang tuh kan bininya empat pun, orang tukang kawin, wah ini nggak boleh. Bini empat boleh nggak? Ngapa diomongin kalau boleh? Gitu. Jadi beda pendapat boleh, yang kagak boleh adalah menghina, mencela. Begitu. Nah, orang yang tegas begitu. Tegas tapi benar. Ini enggak berani mengatakan benar. Bodoh namanya.
begitu tegas. Wallahu a'lam.